Sekarang jam berapa ya? Empat pas banget jam. Jam 4 pas kita menuju bandara. Kita pesawat jam 5. Waduh, pagi banget coy. Gok sih. Apa WCR followers? Followers apa WCR? Kita udah di terminal berapa? Terminal 3. Soekarno Hatta, kita mau flight ke Makassar sampai ketemu di Makassar. Ini gua roll terus loh. Ya. Paparazzi. Aduh. Halo. Aduh, apa WCR TV lagi? Tahu. Waduh, gila ini penerbangan paling pagi ya gak sih? Iya, terpagi yang pernah kita rasakan. Jam berapa lu dari rumah tadi? Tadi nyampe rumah jam 2. Semua masih pada tidur. Semua ya kan? Masih pada tidur, biarin deh. Semua belum demi Phoebe Molten Cheese. Lihat bapak satu ini aja masih ngantuk dia. Masih ngantuk dia. Semuanya Rian, dosa. Terus di depan ini lihat. Ini ada orang Jepang, ini ada orang Jepang. Lihat outfitnya, outfitnya udah beda loh ya. Aku malas banget ya, masuk epi dong. Jangan lupa di subscribe ya. Yoi, thank you. Kalau pengen lihat video make upnya aku sama FPW, request di bawah, asik. Asik, komen. Kayak artis YouTuber saja ya. Yoi dong. Ya, sudah sampai Makassar. Sekarang kita mau menuju hotel. Kita sudah di mana? Kita lagi di Hotel Miku Makassar. Oke. Okay. Karena kita baru preparing press conference sebelum kita langsung ke venue acara di Panakukang Mall Makassar. Gimana menurut lo Makassar? Makassar luar biasa ya. Kalau aja waktu kemarin soft openingnya itu udah pecah, ini kan grand opening harus lebih-lebih lah. Dan ekspektasinya pasti lebih tinggi dong. Kelihatan sih. Kayaknya kita baru keluar hotel udah seramai ini ya. So, kan ini udah 2 kali ya. Gue baru 2 kali ke Makassar. Gimana? Makassar ini apa ya, new journey lah maksudnya, chapter yang baru dalam hidup asik. Sulsel ini jempol nih Sulsel.
Anda kenapa aku pilih kota Makassar? Jawabannya simpel. Karena ku cinta Ki. Oh.